Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MOD YAM. Sedikit sama dijejah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki tu barulah barakah. Apa khabar rakan-rakan mak yang berada di seluruh dunia, dari cabang sampai ke Merauke, daripada utara tanah air sampai ke selatan, termasuk Sabah, Sarawak, Bunda dan Salam. Mak mengharapkan yang berjasa dirahmati Allah, tak kira apa jua agama dan bangsa you all. Semoga you all dapat menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Dan kalau tak sihat, jangan lupa jumpa pakar bulu petang, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Ya, yeah, so hari ini buat persiaran lah. Mak buat birthday anak mak ni dekat luar. Saja dah pilih-pilih warung ni. Orang pilih hotel tapi mak pilih warung. Duduk kampung. Jom kita layan antara sebahagian momen-momen yang dapat mak rakamkan. Jom. Kita lihatlah hari-hari birthday anak mak. Nampak? Ada dua. Nak buat ke Ana dengan Arif. Sekalian. Ni jaket dia. Cantik kan? Simple je. Ni dia. Mak bagi ni je lah. Nampak? Menarik. Kita tengok menu dia. Yang ni yang mak masak ni. Adalah. Kita buat simple. Buat simple-simple je menu kita ya. Kita tutup balik. Kejap lagi kita makan. Inilah. Buat ala kadar je. Kita ada bihun. Look at that. Nice ada bihun. And nasi putih. Just very simple. Kita tengah bakar sate ke? Kita tengah bakar sate. Mak tak tahulah sate ni dia udah mana, tapi walaupun memang sate ni kebabung. Dia bakar. Perut berdah berbunyi dan memanggil. Kau tengok. Dia bakar. Aku tak tahulah dia ni ada pengalaman ke tak ada pengalaman. Lantak, yang penting aku tahu benda ni siap. Yang penting siap. Adalah nak bakar sosis nanti ni. Bawah ni ada apa? Oh, sate lagi. Ni suasana. Kita buat simple dia. Orang lain buat kat hotel mewah, eksklusif-eksklusif. Mak buat kat warung. Tepi jalan kau, tepi jalan. Warung tepi jalan je. Tengok. Ni warung ni. Tepi jalan ni. Nampak? Siap pasang lilin lagi kau. Kau nampak? Ni dia. Ni nampak orang ni. Dia. Mantap dek. Mantap. Yang bakar ni bukan sembarang bakar dek. Dia bakar serta dengan keensemannya. Orang kata... pengalaman dia kata 20 tahun. Rasa macam umur dia dah macam 40 tahun pula. Kita tengok. Kita tengok muka dia macam penyutus rumah muka dia, aku tengok. Cepat sikit bakar dek. Dah ramai orang datang. Ada ramai orang datang. Oh, tak sangka. Orang buat tempat mewah lantak dek. Kita buat kat warung je. Kita upgrade kat warung ni. Okey. Ini dia. Nampak? Ni Adib. Arif. Tiup. Tiup. Potong. Potong. Tu dia. Nampak? Kita buat dekat warung je dek. Tak dekat hotel tepi jalan. Ni kawan-kawan yang datang ni meriah. Nampak? Anak sambutan ni lahir anak mak. Kau tengok. Meriah. Sangat meriah. Orang nak buat kat hotel ke, 5 star ke, 5 bintang, lantak dia. Kita buat dekat warung. Warung. Kalau dekat Indonesia, warung ni sangat popular. Orang panggil rumah makan. Ni kita buat birthday party kat rumah makan. Tepi jalan orang lalang-lalang nampak. Popular tak? Popular lagi tu kan? Memang kena. Kau mantap dia. Ini berapa ramai ni, mak akan menarik subscriber mak malam ni juga. Kalau tak, saman akan dikeluarkan. Mak tak kira, jom kita tengok orang bakar sate pula. Sate ni memang sedap. Kau tengok. Okay. Api menjulang-julang. Kalau dekat Indonesia, masa pergi Indonesia, pergi Padang, kita orang makan kuih, dia panggil kuih bika neraka. Kuih neraka dia panggil. Ini sate apa pula ni? Bara panas kau dek. Pandai kau membakar. Elok, sedap. Ni nampak.
Ah, ni Mak Leha makan Mak Leha. Ya, dia enak-enakkan ya. Ni Mak Leha. Dia makan. Ya, wis warak. Inilah satannya. Ha, nampak? Laku keras dik, habis. Habis. Kena lari tak? Ini dia. Tepi jalan, warung tepi jalan. Maaf dia lah, api dia tu je. Comel je, kita tak nak terang-terang. Kita buat lebih simple je, nampak ni. Birthday boy. Tu dah nampak tu. Birthday boy. Nampak? Ni Adib. Handphone kau mana? Subscribe, penting. Inilah suasana dia. Jalan ni boleh menuju ke Separap. Warung. Ni warung je. Kita buat birthday boy ni dekat warung. Warung ni jual nasi ayam panggang. Nasi ayam kerabu. Tapi malam ni dia tak menjaga lah. Dia menjaga pagi sampai ke petang, sampai pukul 5. 11 sampai pukul 5. Ni jalan ni. Kita buat tepi warung saja. Kita naikkan warung ni. Kita tengok ni suasana dia. Kau baca ni. Ayam bakar madu. Dia kata ayam bakar madu. Tengok. Boleh hantar tu nampak? Skuter, nampak skuter tu. Tu nombor dia, tu nombor dia. Ayam bakar madu. Mak pilih warung ni. Dia ada nasi kerabu. Ayo boleh call lah. Ambil nombor tu. Sampai enak. Ni dia. Semua dah kenyang. Alhamdulillah. Seronok nak dia makan habis. Tu tandanya sedap eh. Nampak? Tu. Hot dog dik. Hot dog bukan sebarang hot dog dik. Nampak ni. Tengok. Sate pun habis. Licin. Mana dia? Ada. Oh. Sesuai. Sesuai berlakon filem Mak Lampir ni. Okay, sampai sini dulu konten Mak. Semoga kita berjumpa lagi. Mak pun dah kenyang, makanan pun dah selesai habis. Kita tengok licin. So jangan lupalah subscribe, itu adalah gratis. Jumpa anda di puncak kejayaan. Gunakan kontroversi, tingkatkan prestasi. Nampak berdiri di atas kaki sendiri, pastinya bahagia yang akan menanti. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.